Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-khair wa sa'adah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga senantiasa ditolong oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga dicatat sebagai orang-orang yang mati syahid, dan yang ditinggalkan semoga senantiasa diberikan keteguhan iman dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kita akan mempelajari atau belajar tentang beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan saat mengerjakan sholat. Ya, jadi di sini perbedaan tukhaliful mar'atu ar-rajula fi sholati fi khamsati asya. Jadi perempuan menyelisihi sholatnya laki-laki, ya, menyelisihi laki-laki di dalam sholat itu di dalam lima perkara. Ya, yang pertama perbedaannya, ya, ini laki-laki, ini perempuan. Ya, kalau laki-laki merenggangkan dua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu rukuk dan sujud. Ya, jadi kalau laki-laki itu merenggangkan kedua sikunya, ya, ketika sedang rukuk dan sujud. Ya, merenggangkan siku dari lambungnya ketika rukuk dan sujud. Sedangkan perempuan itu merapatkan sikunya, dirapatkan ke lambungnya ketika rukuk maupun sujud. Ya, bisa lihat di sini gambarnya. Ya, ini laki-laki renggang. Ya. Sedangkan wanita itu rapat. Ya, ini sikunya dirapatkan di lambungnya atau di perutnya. Ya, sedangkan laki-laki tidak. Ya, itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pada waktu rukuk dan sujud, ya, laki-laki itu mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Ya, jadi perut dan paha itu tidak bersentuhan atau tidak berdekatan. Sedangkan perempuan itu sebaliknya, ya, mendekatkan perutnya ke meletakkan perutnya pada dua tangan atau dua sikunya. Ya, jadi perutnya itu dirapatkan ke dua sikunya, ya, seperti ini. Ya, itu saat rukuk dan sujud. Ya, ketika rukuk sujud seperti ini, ya, laki-laki ini perutnya renggang dari kedua pahanya, sedangkan perempuan itu perutnya itu disentuhkan di dua sikutnya. Ya, ini nampak dari depan, coba perhatikan. Ya, jadi laki-laki itu tangannya seperti ini, merenggang ke samping, sedangkan perempuan itu rapat. Ya, rapat. Ya, ini bisa lihat perbedaannya. Ya, jadi kalau laki-laki jangan sujudnya seperti ini, nanti seperti kelihatannya neng-neng. Ya, begitu juga dengan perempuan, ya, tangannya jangan direnggangkan seperti ini. Ya, jadi itu perbedaan yang kedua antara sholatnya laki-laki dan sholatnya ketika laki-laki dan perempuan mengerjakan sholat. Kemudian yang perbedaan yang ketiga, laki-laki menyaringkan suara atau dibacaan mengeraskan suara atau bacaannya di tempat yang disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Ya, kapan tempat disunahkan untuk mengeraskan bacaan? Yaitu seperti pada rokaat pertama dan rokaat kedua, pada sholat subuh, maghrib dan sholat isya. Itu disunahkan mengeraskan bacaan saat kita berdiri pada rokaat pertama dan kedua. Ya. Sedangkan bagi perempuan, merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Ya, jadi bagi perempuan apabila dia sholat sendirian atau dia menjadi imam bagi makmum yang lainnya, bagi perempuan yang lainnya, ya,
lalu kemudian di situ misalnya dia sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, ya, dan di situ di tempat tersebut ada laki-laki yang bukan mahramnya, ya, ada laki-laki yang bukan mahram, ya, maka meskipun di tempat maka dia apa namanya disunnahkan makruh mengeraskan suaranya, ya, meskipun di tempat-tempat yang seseorang itu disunnahkan untuk mengeraskan suara, ya, jadi cukup dia baca lirih, ya, bacaannya atau baca sir, ya, ketika di situ terdapat laki-laki yang bukan mahram, ya, beda dengan laki-laki meskipun walaupun di situ terdapat perempuan yang bukan mahram, ya, dia tetap disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya di tempat-tempat yang disunnahkan untuk mengeraskan bacaan. Ya, itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat, ya, bila memberi peringatan kepada imam, ya, laki-laki itu sabbaha, mengucapkan tasbih subhanallah. Ya, jadi misalnya imamnya keliru, maka cara mengingatkan bagi laki-laki itu subhanallah, subhanallah. Ya, akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika mengucapkan subhanallah, jangan diniatkan murni untuk mengingatkan imam. Ya, karena jika seorang laki-laki mengucapkan subhanallah hanya dengan niat murni hanya untuk mengingatkan imam, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, jadi cara niatnya itu, ya, niatnya murni untuk berzikir atau niatnya untuk berzikir plus mengingatkan imam. Ya, akan tetapi jika niatnya hanya murni untuk mengingatkan imam, untuk mengingatkan, ya, maka itu dapat membatalkan sholat. Ya, jadi sekali lagi ketika mengucapkan subhanallah saat imam keliru, ucapan subhanallahnya itu diniatkan untuk zikir atau niatnya untuk zikir plus niat untuk di dalam hati untuk mengingatkan imam. Ya, yang tidak boleh itu niat murni hanya untuk mengingatkan imam, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, ini bagi perempuan, ya. Bagi perempuan memberi peringatan kepada imam itu, apabila dia memberi peringatan misalnya imam keliru, ya, maka cara mengingatkannya itu dengan bertepuk tangan. Ya, bertepuk tangan. Ya, akan tetapi bertepuk tangannya itu tidak seperti tepuk tangan pada umumnya. Ya, jadi cara bertepuk tangannya itu menurut ijtihad para ulama, yaitu tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri, ya, jadi telapak tangan kanan itu dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri, ya, untuk lebih jelasnya caranya seperti ini, ya, jadi cara menepuknya seperti ini, ya. Ya, jadi telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung, ya, jari kiri atau punggung tangan kiri, ya, jadi bukan seperti ini, ya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ya, itu tadi cara bertepuk tangan bagi seorang perempuan yang mengingatkan imam saat terjadi misalnya keliru di dalam sholat. Ya, itu perbedaan yang keempat, cara mengingatkan imam. Ya, kemudian perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan, ya, yang kelima itu dalam masalah aurat. Ya, untuk laki-laki auratnya itu mulai daripada lutut sampai pusar, ya, itu yang wajib ditutup saat sholat. Ya, itu jika itu sudah ditutup maka sudah boleh melaksanakan sholat. Ya, kan, tetapi jangan setelah nanti mendengarkan video ini ke masjid tidak pakai baju hanya pakai sarung, ya, itu tidak akan, karena ada yang namanya adab. Ya, meskipun sahnya seperti itu, tapi kan kita beradab, kita gunakan pakaian yang layak. Kecuali kalau kita memang tidak mempunyai pakaian sama sekali, punyanya hanya cuma satu sarung. Ya, maka seandainya kita sudah bisa menutup antara pusar dan lutut, sudah boleh memenuhi syarat sah mengerjakan sholat berupa menutup aurat. Yaitu laki-laki batasan auratnya lutut sampai pusar. Sedangkan bagi perempuan di dalam sholat auratnya itu yang harus ditutup di dalam sholat agar sholatnya sah, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, itulah lima perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan, ya, di dalam sholat. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ya, silakan teruskan kepada yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.